Bolak bae mama. Jadi kalau dipanggil sama suaminya gitu Mbak Tika. Dipanggil Mas Rahmat, Dek. Dek Tika, labai. Nah, ya nah. Labai ya suamiku. Supaya apa kita jawab labai? Supaya kita semua dipanggil Allah ke tanah suci. Amin. Ada yang ingin segera dipanggil oleh Allah ke tanah suci? Pengin? Sudah daftar apa belum? Nah, gimana manggilnya? Namanya belum terdaftar. Daftar dulu ya, Bu ya. Besok pulang dari sini daftar. Tadi ada tim nasir kami dari Pegadaian. Pegadaian itu buka tabungan haji dan umroh. Daftar dulu 1,5 sampai 2 juta sudah dapat nomor antrian. Kurangnya diangsur. Nanti ketemui sendiri sama tim nasirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada 3 kata kunci dalam nikah. Panggil. Bu, pinten Bu. 1, nikah itu ibadah. 2, nikah itu tanggung jawab. 3, nikah itu ketaatan. Pertama, nikah itu ibadah untuk kita semua. Ini ibadahnya Pak Anwar. Ibadah terakhir kepada anaknya Pak Anwar itu menikahkan anak putrinya dengan bujang atau lelaki yang soleh. Ini ibadah. Untuk Pak Janiato juga begitu. Ini adalah ibadah. Kedua orang tuanya ibadah. Untuk yang nikah itu sendiri adalah ibadah. Dan untuk kita yang hadir di sini pun ibadah. Di mana letak ibadahnya? Mendatangi undangan sesama muslim itu ibadah. Karena kata Rasulullah ada 6 hak muslim atas muslim.